selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap belajar kan? Jangan lupa ya, siapkan alat tulis dan buku kerja kalian. Teman-teman, hari ini teman kita Arya akan berjalan-jalan menggunakan alat transportasi tradisional. Apakah kalian tahu apa itu alat transportasi tradisional? Kalau kalian penasaran, yuk kita ikuti perjalanan Arya dan ayahnya yang akan berjalan-jalan. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa berguna. Pak, sini Pak. Ya Pak. Kita mau ke rumah kakek naik ini ya? Kenapa nggak naik mobil aja? Iya, sekali-sekali kita naik ini. Lagi pula rumah kakek kan deket. Kamu tahu nggak ini namanya apa? Becak kan? Betul. Dulu ayah waktu masih kecil sering banget jalan-jalan naik ini bareng kakekmu. Oh. Ayo. Ayo. Ayo Pak. Silakan Pak. Coba jalan Pak. Ayah sengaja pesan becak biar kamu bisa merasakan bagaimana rasanya naik becak keliling kota. Tapi sayang, becak sekarang sudah tidak digunakan lagi di Jakarta. Jadi dulu di Jakarta banyak becak ya? Iya, dulu becak sempat jadi transportasi tradisional yang populer di Jakarta, bahkan juga di Indonesia. Tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Mengapa sudah tidak digunakan lagi ya? Menurut kamu? Kenapa? Kenapa ya? Masih kuat Pak? Insya Allah kuat Pak. Kasian ya abang becaknya, capek. Tahukah teman-teman bahwa sejak tahun 1930-an orang sudah mulai menggunakan kendaraan beroda tiga. Sesuai jumlah rodanya, saat itu orang Indonesia masih menyebutnya roda tiga dan menggunakannya untuk mengangkut barang. Pada tahun 1940-an barulah kendaraan ini disebut beca. Beca dijalankan dengan cara dikayuh dengan dua kaki dari belakang tempat duduk penumpang. Namun, seiring arus modernisasi, beca dianggap sebagai biang kemacetan di kota besar dan simbol ketertinggalan karena beca dianggap sebagai alat transportasi yang kuno. Bagaimana menurut kalian? Apakah teman-teman setuju bahwa beca adalah penyebab kemacetan? Selain itu, beca juga dianggap sebagai alat angkut yang tidak manusiawi karena menggunakan tenaga manusia. Bagaimana pendapat teman-teman tentang hal tersebut? Ayo menulis! Sekarang, teman-teman coba perhatikan keadaan di daerah tempat tinggalmu. Adakah alat transportasi di daerah tempat tinggalmu yang dijalankan dengan menggunakan tenaga hewan dan manusia? Adakah problematik yang muncul karena penggunaan alat transportasi tersebut? Coba gambar diagram berikut di buku teman-teman. Alat transportasi apa di daerah teman-teman yang digerakkan oleh tenaga hewan dan manusia? Silakan kalian lengkapi dan tulis di titik-titiknya ya. Berikutnya, coba ceritakan menggunakan tenaga apakah alat transportasi tersebut. Apakah alat transportasi tersebut menyebabkan kemacetan atau masalah lalu lintas? Coba ceritakan ya.
Bagaimana dengan manusia atau hewan yang menjalankannya? Bagaimana pendapat teman-teman tentang hal tersebut? Nah, teman-teman, coba amati. Dipergunakan untuk apakah alat transportasi tersebut? Apakah alat transportasi itu bisa digunakan dengan alat transportasi lain yang lebih modern? Jika bisa, apa yang terjadi? Kalau teman-teman sudah selesai menulis, jangan lupa untuk tunjukkan dan ceritakan tulisanmu ke keluarga ya. Selamat bercerita! Cepat dari ojek. Nah, yang itu tadi alat transportasi yang menjadi pesaing alat transportasi tradisional seperti becak. Tapi selain ojek, ada transportasi seperti bis dan angkot yang membuat becak tergerus arus modernisasi. Tapi ada becak yang mengalami evolusi. Misalnya seperti di Gorontalo. Itu ada yang namanya bentor. Becak bermotor. Nah, becak yang di belakangnya dikasih kendaraan bermotor. Begitu, Raka. Kata baruku. Enak juga ya naik becak kena angin sepoi-sepoi. Iya, lain kali ayah ajak kamu naik andong. Andong? Maksudnya delman ya? Kalau becak ditarik tenaga manusia. Kalau delman? Di kayu. Ditarik dengan kuda. Wah, kelihatannya asik sekali ya naik beca seperti Raka. Nah, teman-teman, bagaimana kalau di daerah kalian? Masih adakah alat transportasi tradisional yang masih menggunakan tenaga hewan atau tenaga manusia? Tahukah kalian, garis apakah ini? Ini namanya garis bilangan. Menurutmu, kira-kira bilangan berapa yang bisa kamu tulis di masing-masing kotak? Coba salin garis bilangan ini di bukumu. Lalu lengkapilah dengan bilangan yang tepat. Bilangan apa saja yang tepat untuk mengisi kedua kotak ini? Ya, betul. Untuk mengisi bilangan antara 0 dengan 1, kita harus memilih bilangan yang bernilai 1/2. Sedangkan untuk kotak kedua adalah bilangan yang berada di antara 1 dengan 2, yaitu 1/2. Ayo mencoba. Teman-teman, masih semangat kan?
Nah, sekarang kita akan belajar tentang bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Angka 1 adalah bilangan asli yang terkecil. Selanjutnya, kamu bisa membilang secara urut bilangan-bilangan berikutnya dengan menambahkannya dengan 1. Sekarang, coba sebutkan bilangan asli yang menurutmu paling besar. Apakah 1.000, 1 juta, atau 1 miliar? Ya, betul. Bilangan terbesar di antara ketiga bilangan tersebut adalah 1 miliar. Ayo mencoba. Salah satu kendaraan yang digerakkan dengan tenaga hewan adalah andong atau delman. Andong adalah kendaraan tradisional yang dapat bergerak karena ditarik oleh kuda. Pernahkah kamu menaikinya? Seekor kuda berlari hingga 76 km per jam. Apa artinya? Artinya, dalam waktu 1 jam, kuda tersebut bisa berlari sejauh 76 km. Tentunya lebih cepat dari seekor kelinci. Nah, mari kita berandai-andai. Jika Kak Kinan ingin menyusuri Jalan Malioboro di Yogyakarta dengan menggunakan andong, kira-kira Kak Kinan akan butuh waktu berapa lama ya? Sebelumnya, kita lihat dulu yuk peta sederhana Yogyakarta berikut ini. Ini adalah peta sederhana kota Yogyakarta. Kak Kinan akan menyusuri Jalan Malioboro mulai dari arah selatan ke utara. Panjang Jalan Malioboro adalah 1.500 meter. Kak Kinan akan menaiki andong yang kecepatan lari kudanya adalah 300 meter per menit. Tahukah kalian berapa waktu yang dibutuhkan untuk bisa menyusuri Jalan Malioboro dari selatan ke utara? Kita bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus kecepatan. Kecepatan adalah jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Nah, untuk menghitung waktu tempuh, kita ubah sedikit rumusnya. Waktu tempuh sama dengan jarak tempuh dibagi kecepatan. Yuk, kita masukkan angkanya. Kita sudah tahu bahwa jarak tempuh Jalan Malioboro adalah 1.500 meter, kecepatan andong adalah 300. Jadi, berapa waktu yang dibutuhkan untuk Kak Agung dan Kak Kinan? Saja. Cepat juga ya teman-teman. Sekarang kita berlatih lagi menggunakan rumus kecepatan yuk. Ayo berlatih. Sebuah andong ditarik seekor kuda yang berlari dengan kecepatan 500 meter per menit. Hitunglah waktu yang dibutuhkan andong tersebut untuk menempuh jarak 500 meter. Masih ingat rumus menghitung waktu tempuh? Kak Kinan ingatkan lagi ya rumusnya. Waktu tempuh adalah jarak tempuh dibagi kecepatan. Tadi kita sudah tahu berapa kecepatan dan berapa jarak tempuh. Sekarang, coba masukkan masing-masing angkanya ke dalam rumus. Selamat menghitung teman-teman. Kak Kinan tunggu ya. Sudah?
kita cek jawaban masing-masing ya. Jawaban yang tepat adalah 1 menit. Ayo kita coba berlatih lagi. Sekarang, dengan kecepatan 500 meter per menit, berapa waktu tempuh yang diperlukan untuk menempuh jarak 2500 meter? Silakan teman-teman menghitung. Sudah? Kita cek jawaban masing-masing ya. Jawaban yang tepat adalah 5 menit. Mudah bukan? Kalau teman-teman masih bingung, jangan menyerah. Ayo kita berlatih terus. Proyek kreatif minggu ini. Teman-teman, sekarang kalian sudah bisa memikirkan proyek kreatif kita untuk minggu ini. Coba sekarang kalian perhatikan lingkungan di sekeliling kalian, kira-kira bahan apa sajakah yang bisa kalian gunakan untuk membuat mainan alat transportasi. Kalian bisa gunakan bahan alam seperti kulit buah, kayu, atau kalian juga bisa menggunakan bahan bekas seperti kaleng, kardus, dan lain-lain. Kak Kinan yakin kok kalian bisa membuat ide-ide kreatif. Selamat mencoba! Sampai juga kita di akhir pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita mengulang lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Alat transportasi tradisional kini mulai ditinggalkan karena relatif lambat. Apakah di sekitar kalian masih ada alat transportasi tradisional yang digunakan? Jika tidak, kira-kira mengapa hal itu terjadi? Ya, alat transportasi tradisional seperti beca dan andong saat ini sudah jarang sekali digunakan karena tergantikan dengan alat transportasi yang lebih cepat, sehingga manusia bisa menempuh waktu lebih cepat untuk pergi ke suatu tempat. Nah, kalian masih ingat rumus kecepatan? Betul, kecepatan adalah jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Lalu bagaimana menghitung waktu tempuh? Teman-teman masih ingat? Tepat sekali. Waktu tempuh adalah jarak tempuh dibagi kecepatan. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan sampai bertemu besok. Dadah!